mengenai masalah qadha dan qadar, khairihi wa syarrihi, khairihi wa syarrihi, qadha dan qadar, yang baik dan buruknya, agar kita selamat. Di antaranya asbabu tahqiqir ridha bil qadha wal qadar khairihi wa syarrihi, yang pertama adalah والآثار الصحيحة ya, agar kita selamat, agar kita selamat mengenai masalah qadha dan qadar. Di antaranya adalah ma'rifatun nusus wal asar as-sahiha fa inna fiha shifaa'ul qulub minasy-syubhat. Kita harus mengetahui nas-nas baik wal asar as-sahiha, ya, nas-nas Al-Qur'anul Karim wal asar as-sahiha, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang benar, yang sahih. Fa inna fiha shifaa'un, maka sesungguhnya di dalamnya itu adalah shifa, shifaa'ul qulub, ada obat di dalam hatinya, obat hati, minasyubhat, dari syubhat-syubhat, dari keraguan-keraguan yang ada di dalam manusia. Yang pertama ini, jikalau kita mengetahui ma'rifatun nusus wal asarus sahihah, kita mengetahui nas-nas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tentunya itu adalah obat kita, obat penawar kita untuk menghilangkan dari keraguan-keraguan, syubhat-syubhat yang ada didatangkan oleh orang-orang yang tidak apa? Benar. Atau orang-orang yang menurut hawa nafsu mereka, menurut keinginan mereka. Jikalau kita sudah tahu dalilnya, ini sahih, ini benar, nas Al-Qur'an menjelaskan ini dan itu, maka cukup baginya. Adalah itu adalah obat, sudah. Sudah ada Al-Qur'an, sudah ada nas. Ngapain kita pakai perkataan yang lainnya? Ngapain kita bersibuk-sibuk mengurusi masalah syubhat-syubhat, mengurusi ini itu yang tidak jelas, yang tidak ada dalilnya, yang tidak berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim dan ahadits sahihah. Yang pertama itu. Yang kedua, at-taslimul mutlaq li hadhihi an-nas. At-taslimul mutlak li hadhihi an-nas. Ya. Tugas kita sudah mengetahui an-nas, sudah mengetahui dalil Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' para ulama, ijma' ushabah, sahabat menjelaskan seperti ini, seperti itu.
ulama sudah menjelaskan seperti ini seperti itu, maka kita menyerahkan diri secara mutlak dihadihin nas, menyerahkan bahwa nas tersebut sudah benar, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita serahkan kepada sahabat yang menjelaskan hadis, yang menjelaskan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan masalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan takdir tentang masalah manusia, takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan buruknya, kita serahkan secara mutlak, secara keseluruhannya kepada nas tersebut. Yang ketiga, i'lam annal qadar sirullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah i'lam annal qadar sirrun, i'lam annal qadar sirullah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa masalah takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ini itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adamul khauf wal mujadalah fil qadar mutlaqan. Wal mujadalah fil qadar mutlaqan. Adamul khauf, kita tidak boleh mendalami, memperdalam, berbincang-bincang panjang lebar tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh berdebat, masalah debat ya, debat mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, berdebat dengan ini itu mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan masalah seperti itu. Kita mendalami masalah qadar, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam seperti ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok mengangkat Nabi Isa, kita hilangkan seperti itu. Kita jangan mendalami masalah kenapa, limada, bagaimana, itu kita hilangkan. Jangan memperdalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fayajibu man aradal khawdi wal mujadalah, dan barang siapa yang ingin mendalami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, memperdalam masalah ini, wal mujadalah, dan berdebat masalah qadar, masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang berdebat, fayajibu radduhu wa tawqifu anha, maka kewajiban baginya radduhu, menolaknya, wa tawqifu, dan memberikannya tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya ada yang berdebat masalah ini dan itu, maka wajib baginya untuk menghentikannya dan menolaknya. Ada yang ngajak debat, maka wajibnya tolak. Yajibu radduhu wa tawqif.
ya. Itu yang ke 5. Terus yang ke 6. Anda ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhtia wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Ini sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya kita harus mengetahui musibah yang menimpa kita itu tidak semerta untuk bahwa kita itu salah. Wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Dan jika lo misalnya kita salah, itu juga bukan apa, bukan semerta, tidak semerta itu ujian bagi kita, musibah bagi kita, bukan seperti itu. Misalnya kita salah, itu bukan suatu ujian bagi kita. Itu yang perlu kita ketahui. Yang keenam tadi. Karena anta alam anna ma asaba lam yakun yukhtia. Wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Ya, yang ketujuh. Yajibu 'ala kulli muslim wa muslimatin ghalaqa abab al-qada' wal qadar. Ya. Kewajiban bagi kita kaum muslimin dan muslimah. Nih, wala apa? Kewajiban kaum muslimin dan muslimat ghalaqa babal qada'i wal qadar. Ghalaqa itu menutup, menutup, mengunci mati terhadap bab al qada' wal qadar. Jangan berlebihan ya, jangan menurut hawa nafsunya dia. Yang kedelapan, al-ilaju 'inda nuzulil ibtila', obat ketika turun suatu cobaan berkata qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Ya, berkata qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan, ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sya'a fa'ala, dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki perbuat jika dia menghendakinya ya. Semuanya itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka obat yang paling mujarab ketika ada cobaan yang menimpa kepada dia
maka kita berkata apa? Bahasan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ta'ala takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asbab tahqiqur ridha bil qada wal qadari khairihi wa syarri. Jurus agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa kita kasih tambahan mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Tawakkalna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.